Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, kita ikuti perjalanan kami berdua. Mengulas masalah pembangsaan antara durian, kopi, dan lombok. Sangat menarik, guys. Selamat mengikuti. Nah, iya, iki. Ya, mangkane. Nanti biro lagi obat-obat. Jadi caranya kudu salep nong ini. Teko penting anu, teko witir ini. Witir yono pentile terus anu. Tidak gampang ngunjuk lagi ini. Nggak cara aku ya. Kiki bakal kembali, tapi campuran nih. Kiki masih ketiga, baca utang kuat nggak rontok. Ini jenis ketiga. Ya sama nandur pirang jenis sih. Telu, putih, terus hijau gede, hijau. Nah, maksudnya kebon kopi, lek diri ciki no. Banyak ini kudu berguna kanggung ini iki. Nek gorda ono liane ndak ade wis. Sampai koyo lombok litik. Sapa bojone Tuti kuwi nanti? Iya. Durian sukun. Yes. Kembang sari kopi dengan lembu. Tidak rugi, si ono karen ini dari bersani kau latar. Iya lah Lombok. Apa tepak rego rada lumayan. Jadi nandur-nandur mana yang mending sela-sela ini? Jadi perlu surapati terus, jadi tidak penting. Sebenarnya nggak ada akhir biaya bibit oleh tubuh. Ini batang dia. Nek sing wis woh iki sampean nandur terang-terang. Iya bodoh ngene iki. Berarti iki setahun iki sik wis anu ya sik kuat-kuate wit ning kebonan. Nek iki tambah ijo iki. Kopi-kopi kan. Thank you.
Dulunan duren nih, si separuh dalan. Duren panen. Nah, ya. Panen raya. Ya bener. Ya. Tadi duren ulah diceletong iso melok luru usumnya. Penuh dengan tenung pokes sangat sangat pokes lagi iki durung mudun bisa nih mayung nemen iki itu normal itu. Durene. Robinya jal. Uripan apa matian? Lebih rang dina. Mulai seminggu. Mulai seminggu. Jadi di sebelah tengah langsung ini pucuk lan yo ini ada yang nunggu apa itu bawar? Anu montong. Montong. Buat apa itu interestnya? Wih, dukun ya. Interest apa itu ya? Kebetulan. Kis tahun. Puluhan. Hasilnya kayak iku mau. Hasil apa sini? Itu okulasi. Iya, motor montong ya. Bobotan iki lek ngunduh. Dadi iki 75% dadi iki 5% sing unggul iki. Larang ning pasar iki kayane. Iya. Okay. Nah iki. Thank you. Iki bobot iki. Oh, mamune. Seneng ngono gelis bot timun. Normal iki. Oh, iku dadine kembang sing kate mati kaya yo. Tak bundang amun kret kan. Sampai 10 saat ya. Anu ini dia jadi banan. Saya ulang pas. Oh ya te. Ini mau saking. Ndi. Kok cilik? Anu si aja. Wah, pimpin dong. Sajane gede nih. Gede, koyok emang koyok lek. Oh. Ndak anu ndak langsung normal. Oh ya teh. Kira-kira 3 kilan teko wite. Iki. Iki wis cilik tok, Pak. Heh? Jangan cilik tok. Jangan gede. Ya iya bedaran gede wis. Lo arep. Iki mau saking wis dadi.
anu kaku. Sangking. Nek sangking kata ora anu. Witene kaku. Tong jili-jili. Tapi lek bawor jili anu kok tong. Limu sangking. Ambil lobak iki bisa lho. Nek sing lobak cilik iki bisa nganggur titik ya. Sambung musangking. Demikian teman-teman cerita perjalanan kami di kebun mulai dari pagi, yang isinya adalah kopi, lombok dan durian. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Iya lagi baik.